Anthony Sinisuka Ginting baru saja diselimuti duka setelah sang ibunda meninggal dunia beberapa waktu lalu. Jelang BWF World Championships 2023 bergulir, Anthony Ginting masih dalam suasana berduka dan kabar soal dia tanding di Copenhagen, Denmark, masih tanda tanya. Namun, menurut drawing BWF World Championships 2023, nama Ginting sejatinya sudah terdaftar dan akan jadi salah satu jagoan kontingen Indonesia. Hanya saja setelah kejadian ini, Coach Irwansyah selalu pelatih tunggal putra Indonesia belum bisa memastikan apakah anak asuhnya bisa berlaga di Denmark. Irwansyah masih akan terus memberikan update perkembangan dan informasi soal ginting. Untuk saat ini, baik sang pelatih Irwansyah ataupun ginting tengah mendiskusikan terkait bagaimana nasib ginting di BWF World Championships 2023 nanti. Kepastian apakah Ginting akan ikut kejuaraan dunia segera diumumkan? Tidak sekarang, karena masih mau didiskusikan lagi, jelas Irwansyah sebagaimana dilansir bola sport. Kondisinya masih berduka karena semua tidak mungkin terburu-buru. Nama Ginting masih ada di drawing di kejuaraan dunia, kabar segera disampaikan. Irwansyah menerangkan bahwa masih perlu waktu untuk memulihkan kondisinya saat ini. Sabar sedikit, karena ini lagi berduka, bukan karena hal yang lain. Ginting baru kehilangan mama tercintanya, ucap Irwansyah. Belum ada informasi lagi, kami datang ke rumah duka itu hari Kamis. Setelah itu, saya dan anak-anak tunggal putra ke sana waktu dimakamkan di daerah Cikarang, ucap Irwansyah. Setelah itu, belum ada berita lagi apa yang mau dilakukan selanjutnya, aku Irwansyah selaku pelatih. Irwan Syah tak bisa menjelaskan kondisi yang dialami Ginting tepat setelah sang ibunda berpulang. Namun, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut tak jadi alasan sang pemain tunggal putra tersebut menatap kejuaraan dunia BWF. Kami tahu kondisinya, tetapi tidak mau menyebut situasi itu. Beberapa kali ditelepon oleh keluarga, Ginting disuruh pulang. Ginting tidak bilang dan tidak mau kondisi itu jadi alasan. Tidak gampang pemain itu fokus dalam kejuaraan. Jadi, habis turnamen Jepang masih ikut ke Australia dan baru pulang ke tempat mamanya, tutur Irwansyah. Maka dari itu, menarik dinantikan bagaimana kepastian Ginting dalam keikutsertaannya di BWF World Championships 2023. Untuk catatan saja, BWF World Championships 2023 dimulai pada 21 hingga 27 Agustus mendatang di kampung halaman Victor Axelsen. Ginting, sebagai unggulan utama dari Indonesia di sektor tunggal putra, akan jadi andalan merah putih, bersama dengan Jonathan Christie hingga juniornya, Chico Aura Dwi Wardoyo.